Halo sahabat Pediscare di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan kami channel YouTube Pediscare. Channel yang membahas tentang segala jenis luka dan berbagai macam perawatannya. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu teman-teman semua dalam perawatan luka menjadi lebih baik dan bisa diberikan kesembuhan. Amin. Channel ini juga banyak pembahasan yang gak kalah serunya seperti tips and trick tentang pencegahan, gaya hidup sehat maupun informasi kesehatan agar terhindar dari luka. So, jangan lupa komen, like, and subscribe untuk informasi menarik lainnya. Oke, kembali lagi di channel Pediscare Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu dressing yang sering digunakan di Pediscare ya, yaitu Aquacell Edgy. Nah, Aquacell Edgy ini ada dua kemasan ya, ada yang ini yang versi lama dan ini versi baru, tapi untuk isinya sama. Kita review bagian depannya, kita yang lama dulu, kita yang baru aja. Oke, untuk yang baru ini seperti biasa untuk bagian depan ada nama Aquacell dengan Edgy Plus, Aquacell Extra Edgy Plus, dan untuk depannya ada ukuran 10x10 dan ada cara pemakaiannya ya, cara pemakaiannya seperti ini. Kemudian ada barcode-nya dan ya itu saja untuk bagian depannya. Kita ke bagian belakang. Bagian belakang simpel saja, warna seperti apa ya, warna silver. Ada barcode, ada tanggal kadaluarsanya dan ukurannya. Ya, cuma itu aja isinya. Oke, lanjut ke fungsinya ya, teman-teman ya. Ini fungsinya bagus sekali untuk luka-luka yang berongga ya. Luka-luka yang tunneling atau undermining itu sangat bagus sekali untuk kalau misalkan kalian ada luka seperti itu, kalian gunakan ini. Bisa menjangkau bakteri atau infeksi di dalam luka yang berongga tersebut. Oke, selanjutnya kita coba lihat isinya seperti apa. Kita pakai yang sudah terpakai. Kita pakai yang sudah terpakai. Oke. Jadi seperti ini, teman-teman, isinya. Maaf, ini agak udah kepake ya. Sebenarnya agak lebar, 10x10 ya. Dan untuk isinya ini warnanya silver seperti ini dan ada garis-garis pembatas seperti ini. Nah, ini sangat bagus sekali ya untuk garis-garisnya ini untuk memperkirakan atau motong sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi nanti tinggal dipotong saja sesuai garis ini. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam luka yang berongga tersebut. Simpel saja untuk penggunaannya. Kemudian untuk pemesanan ya. Oke, untuk pemesanan kalian bisa langsung pesan di nomor di bawah ini ya. Saya cantumkan di sini nanti. Kemudian kalian bisa langsung kunjungi marketplace kami di Shopee atau Tokopedia ya. Nanti saya taruh di sini linknya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan dressing kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Pediscare. Dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini. Kami doakan setelah menonton channel ini, Anda semua akan diberi kesehatan yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa komen, like, and subscribe untuk informasi menarik lainnya. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda.